Oke, pemirsa, setelah kita break makan, kita kembali aktivitas di kebun Pak Haidar ya. Di ujung bersama rekan-rekan kita di sini. Nah, ini udah mulai praktek semua. Jadi kebetulan kebun Pak Haidar ini belum dilakukan finishing ya. Jadi sekarang ini aktivitas kita melakukan finishing di kebun Pak Haidar. Oke, pemirsa, kita cek recheck satu persatu ya. Yang udah laporan ya. Semuanya. Termasuk Mas Hen ini yang kemarin gak sempat ikut hadir. Lagi di training sama Mas Yudi. Gimana Mas Yudi? Sudah? Cakep? Dua sambungan ya. Sepada sama parabola. Cakep? Aman? Aman ya? Gile, kita isi ngeraku. Api mekuk kamu dong. Kayaknya aja ketemu lagi api. Ya, rapi, keren. Gajak. Dan kau. Ini dibuang nih. Hotel, Pak. Mana? Ya, praktek kan dari sampean. Uh-huh. Kalau bisa sore ini lolos. Amin. Amin. Mas apa? Perkenalan dulu sama pemirsa ini. Pemirsa, ini ada Pak Yatno yang lagi sedang mutil. Lagi sedang mutil ya. Ya, ini mutilan yang terakhir yang sudah dirapikan juga. Sekaligus pemangkasan. Ini nyakitan pampangnya langsung dibuang. Oke. Ini tubuh sari ini yang dibutil ini. Ya. Silahkan masuk angin, angin duduk. Mudahin yang mutil ini, Pak. Oke, kita lihat. Tadi saya ngeliat ke sini loh. Hah? Ini nih. Yang mana? Iya, yang itu tuh. Hah? Enggak ada apa-apa, nanti yang bawah, buang atau? Ini apa ya? Iya, enggak. Oke, plong dia kebuka. Nah, gitu. Oke. Nah, itu juga sakit. Ya. Dulu sisa. Nah, itu maksudnya yang ujung sana balik. Ini enggak ya? Enggak. Yang ono, yang ujung-ujungnya, ujungnya, ujung. Ya. Ini sakit tadi yang mana ini? Ha-ha, ya. Kuning. Everybody, kalau ada waspada ya. Keluar tunas-tunas kecil jangan dibuang. Seperti ini ya. Seperti ini contohnya, dipelihara. Ini udah bahan, waspada. Waspada lebih dulu tunasnya. Waspada ataupun kriwil di sini sebutnya ya. Oke. Kalau untuk kriwil, Mas Bewok nggak tahu, tanya sama dia. Nggak berangkat dia ya? Berangkat ya. Saya nggak tahu tuh asal muasalnya dari mana. Oh gitu ya. Apalagi weekend dia minggu ini. Kemana? Kebun aja. Kebun. Dia lagi ngetes mesin baru. Gitu ya. Mesin? Mesin babat. Langsung beli dia. Luar biasa. Pulang dari Seringit langsung beli. Sekitar jarak 2 hari lah dari situ. Alhamdulillah. Langsung marah dia, beli. Karena ngelihat rapi beda ya. Iya. Luar biasa. Say hello. Yang merah. Hello Bang Gaza. Nah, kamu apa yang itu? Meranting, aku yang merapikan buahnya. Oke. Diam aja saya Bang Gaza. Oke, gantian ya. Mas Anjar yang ngoperasiin kamera, Mas Yudi yang ngecek satu persatu. Nah itu Semar nggak dibawa ya?
itu yang di tengah itu disetekan itu disemar dulu tengahnya. Nah kalau pembentukannya ini udah bagus ini. Wow. Coba kita inceng dulu satu ini. Bagus itu. Enggak. Yang ini masih di ini. Ini satu ini balik nih. Malang nih. Yang mana? Ini juga satu ini tapi ini. Ya, heeh. Kedua ini. Iya. Oh iya. Dah. Buang itu waspada ini ya. Jangan dibuang, dirapin aja dulu. Sayang. Udah enggak apa-apa. Soalnya posisi yang ini pun masih besar tuh dia, enggak apa-apa. Kalau posisi DB2 terpaksa harus dibongkar. Mana samurai nih? Uy. Semar tuh, Mas Hen. Masih di tuh belakang. Semar dulu. Ya, enggak apa-apa dah. Ya. Tunas cacingnya yang tumbuh di tunas raja, Bapak, maaf. Di atas kepalanya Mas Yudi. Ya. Oke. Mantap ya, lebih rapi Mas Yudi ya. Luar biasa. Itu belakang Mas Yudi ada, aduh ngeri bener, nojos. Dari pusat langsung. Satu lagi, yang arah ke sini. Ya sudah. Buang ini. Salah lagi yang lebetnya baru. Yang bawah. Yang itu loh Pak, yang atasnya. Lewat. Oh, ada yang kecil ya. Yang ini buang, Mas. Bro. Diperhatiin kenapa dibuang. Yang ini ya nggak bunga dia. Awas, terus yang ini mau lanjut dulu ke B2. Awas atas Pak ya. Ya. Buang juga ya. Nggak jadi itu buntet nanti. Udah selesai pemasarannya baru. Nah terus yang bawah juga kayaknya buang aja deh Mas. Yang tadi ngeri ke gergaji, ya. Dah finishing itu, wes. Kireng taruh bambu. Lanjut ibunya, ketinggian bu ya. Bantuin Mas Yudi. Ini dari sana ini bu. Dari? Ya. Ini ya. Coba lihat dari sini bu. Sini, ya kali, mana gergajinya? Enggak, ini gunting aja dulu di sini. Oh gitu, yaudah. So. Posisi guntingnya kebalik, jepit dia dari atas. Ya kayak gitu tadi. Ini. Nakernya. Ibunya dari sini. Dah, nggak apa-apa, ya. Ya. Oke. Potong bu, kalau di sini potong. Oh, di sini buat tempat tidur burung. Ini satu bu, ini sakit bu. Iya. Campur lagi keren. Terus itu, udah lepas dia. Iya, sok. Yang ini bu. Ya. Kotor. Ya, ini juga. Bu. Yang ini bu. Ya. Malah kotor. Keren. Wow. Ini dibang nggak? Ya. Si Mas bagus enggak? Produktif enggak? Sekali main. Bagus. Bagus apa? Kayaknya sekali. Oh, enggak jadi bunganya, Bang. Motor bunga. Hah, gitu. Sekarang saya lihat ini. Oke. Ya, di atas sudah cacing satu, Bu. Tunggu satu dulu. Mana? Ini ya? Iya. Yeah.
Kebunnya bagus. Luar biasa pemirsa. Siapa ini yang ngerjain ini? Sini. Hah? Terus saya tegur tadi ditinggalin. Gua ngiro katanya malas nyemar ya pemirsa. Kemarnya disita tadi, Bang. Begitu. Tadi masih di pinggang. Ayo, ayo bertanggung jawab. Ayo, ayo. Mana semarnya itu? Jawab, beda mendekat, mendekat. Wow. Oke pemirsa, alhamdulillah kemarin kita training 3 hari di Sekinco, Tanjakan Senen ya. Dan alhamdulillah setelah itu berkunjung ke kebun Anjarwana. Dan ini kita cek kembali pengerjaannya luar biasa. Bagus-bagus, rapi-rapi ya. Jadi alhamdulillah sedikit banyaknya udah paham. Untuk pemangkasan ya, di tahap awal pemangkasan, nanti kedua sortasi. Ya, untuk tahap pemangkasan mungkin alhamdulillah udah mulai pada mahir. Baik ibu ataupun bapak-bapaknya. Luar biasa. Salam PKM. Mantap. Setelah ini kita survei satu kebun lagi. Setelah itu kita pulang. Pulang. Oke. Okay.